Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'izzatal kurama wal fudala, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, al-akhos, guru kita sedaya Al Habib Hilmi bin Jaafar Barokbah ingkang sanget kaula ta'zimi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu maringi sehat wal afiah dumateng beliau. Sing amin gak nok blas. Ya aja nyentak ngono cak aku laweti. Amin koyok muring-muring. Amin using kalem. Amin ngono lho. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maringi sehat wal afiah dumateng habib kita. Maringi panjang umur dumateng Habib Hilmi. Maringi istiqomah di dalam dakwahnya. Dan kula kali panjenengan sedaya kula dongakno sing derek rawuh mriki, kula dongakno panjang umur. Jenengan nggih kepingin panjang umur pirang meter? Kula dongakno duwike tambah akeh, mlebu surga kabeh. Nek sida. Sidon apa mboten? Sidon apa mboten? Allahumma, Allahumma, amin ya robbal alamin. Para pejabat masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kami hormati, Grup Syekher Liwaul Hamdi dari Mojokerto yang sangat saya hormati, Bapak Ibu hadirin hadirat, para pejuang syafaat, para pecinta Rasul, mana suaramu? Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa kita? Indonesia. Ojo gupo bengok esik tah, karo terus ya kok. Siapa kita? Pancasila. Aku setia. Mana ya? Nggo nek semangat tenang ae, aku yo nggawa sangu gak Habib tok. Oh, aku abang. Oh. Tepuk tangan yo mek situk tok maya arek iki. Kasep, Semangat nggih? Siapa kita? Indonesia, Pancasila, aku setia, NKRI. Ngapunten beb, nggih ngenten iki, nek wong jaran kepang nggih ngenten iki. Siap-siap ya. Tapi yo ojo muncrat, wong sakmene kaya muncrat mirip blaen aku. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Allahumma sholli ala Muhammad. Merdeka. Makel rek cerik-cerik terus. Salawat alhamdulillah. Pada malam ini kula kali panjenengan dikumpulkan di tempat yang mulia. Boten sedaya tiang Bapak Ibu bisa dikumpulkan di tempat yang mulia kecuali orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula dongakno muga-muga kula kali panjenengan mulya donya akhirat. Kepanggih kali Rasulullah. benjing nek tenggene swarga nggih Pak Bu. Jenengan nek wis mlebu nanggone swarga ojo lali golek ana kula nggih. Nek gak ketemu kula insyaallah kula sampun kali Habib riyen mlebu. Nah sampeyan kari. WA kok kono gak ana dodolan paketan, Bro. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula nderek remen sangat, alhamdulillah saged sowan mriki. Saat ini memang kula kali panjenengan benar-benar diberikan rezeki yang sangat melimpah yang berupa kemerdekaan. Ngapunten Pak Bu, kita mengingat 1 tahun 2 tahun yang lalu, Beb, pangapunten nggih, suasana Indonesia koyok ngoten niku. Nggih ya, sekarang ini kula kali panjenengan diberikan kelonggaran virus, insyaallah dicabut kali Gusti Allah. Ya Allah, ngeri. Aku 2 tahun gak payu balas. Padha terbang-terbangan yo nganggur kabeh. Nggih ya. Aku iki wis rodok bingung aku. Aku wis mikirne gak payu-payu, aku tak ndukun ae wis. Tapi akhirnya payu maneh ya gak sida. Alhamdulillah. Sing sakit, sing sedo nggih kathah leres. Teng mriki nggih kathah sing sedo. Kula dongakno sehat wal afiah panjang umur. Masya Allah, Bib, ngapunten kula nggih nyuwun donga jenengan. Ya memang saya juga berduka, Bib. Pada saat itu istri saya juga diambil Allah. Jadi saya sekarang jomblo. Aku kok yo nek mulih, aku njaluk nang Habib calon. Awakmu lak didongakno tok, aku lak dikeki bojo. Nggih, Bib, nggih. Oh. Tadi aku mangkit mulai tenggene panggung disewendir Habib tok alhamdulillah ketokane jodohku liwat Habib iki. Insyaallah. Nggih, gak au sumpah gak promosi curhat aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesehatan, kesempatan digunakaken kangge ngeten iki, mugi-mugi rawuh kula kalih panjenengan sedaya dados amal ibadah ingkang dipun ridani lan dipun terami kali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang sanget kawula hormati, kemerdekaan negara kita ini tidaklah luput saking jerih payah mbah buyut kula kalih panjenengan sedaya. Saestu kula kalih panjenengan isok solawatan sing kaya ngeten iki. Kita bisa khusyuk, bisa menikmati nikmatnya perkumpulan pada malam hari ini. Ini karena jerih payah mbah buyut zaman dahulu. Mila kula kalih panjenengan dalu ini ada pentingnya jika kita sedikit mengenang. Sebagai rasa terima kasih kula kalih panjenengan sedaya, tadi anak putune sing saat ini bisa menikmati nikmatnya kemerdekaan. Alhamdulillah. Ya Allah, Kiai biyen niku masya Allah, dakwahnya sangat luar biasa. Jenengan semerap Islam menjadi agama mayoritas di negara ini. Itu karena barokai Kiai zaman biyen, betul? Betul? Banyak sekali pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Kiai zaman dahulu terhadap masyarakat kita. Termasuk dakwah Kiai biyen, nggih niku diantaranya melalui kebudayaan dan seni. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang ngapunten masyarakat Indonesia ini jiwanya jiwa seni. Solawatan mawon lho nggih ya. Nek gak ditabuhi model ngene iki, sampean dikongkon solawatan dhewe silo 3 jam, yakin gak betah. Berhubung ada musiknya, ini sebagai wasilah kula kalih panjenengan anggenipun matos syafaat Kanjeng Nabi, ini yang mendapatkan kita menjadi tambah semangat. Kiai biyen niku masya Allah, negara kita itu negara yang sangat luar biasa. Ngapunten Beb, Mojokerto niku kota ludruk, Beb. Nggih, kota ludruk. Dadi yai nek mlebu nang nggone Mojokerto bondo qalallahu taala disawat panji, Beb. Kiai mlebu nanggone Mojokerto nanggone ludruk. Ya kiai ini kudu iso ngeludruk. Ya apa? Kiai bene kupluke gak apik-apik, kupluke ngene lho biyane. Terus iso ngeludruk. Sapu tok sapu alang-alang nyewa situ ilang-ilangan. Tabuono. Masih aku ya kepengin mbok tabuhi. Oh, anggitmu suaraku ya gak enak ngono ah. Saking lak iki kiai malang kadak ngono. Kiai biyen ngenten iki, Pak. Gak ono kiai nyetil-nyetil lu gak ono. Kupluke menceng mlebu nang gone ludruk ngedung. Sapu tok sapu alang-alang nyewa situ ilang-ilangan. Tabu ono kok. Kon kok gak dibayari kapok kon. Dadang dang 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 dor ngono lho. Ae tadi candak terbange. Pegal-pegel. Lho, wani ambek yayar iki. Gak wedi kualat arek iki. Tak takoki tabu ono, pegel jare ngono. Ae ditabuhi, Mas. Aku kenal panitiane. Mule gak nggawa apa-apa kon. Ya mesti kenal aku, ang aku viral. Aku sih gak kenal awakmu. Ayo tabui. Dang 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 dor. Aku wis kadung macak gendeng aku. Ngapunten, Beb. Ngenten iki gendeng-gendengan, Beb. Ya apa nyene sing dijak ngaji gendeng kabeh babah. Mas isan gendeng nggih ya. Semangat. Sapu tok sapu alang-alang nyewa situ ilang-ilangan. Masuk, masuk. Tapi aja tawa-tawa rek buntute rek. Bambu runcing lagi berjuang mempertahankan kemerdekaan. Oh, kan burine. Burine keledor. Maklum gak tahu so beludruk ngares daerah wilayah mriki Beb. Masya Allah ngoten Beb. Nggih lho ngene iki biyen anggitene gak sapa tandak mosok isok ngene iki. Kula usum ludruk niku cilikan kula niku masyaallah nek no, jenengan nggih senengane nonton ludruk Kak Bu. Ya biyen mboten apane. Oh nek budal niku masyaallah mboten klosong ngoten lho Beb. Masyaallah nginep niku. Cilekan kula niku menangi ngoten niku. Kula isok nang burine omahe wong-wong ngoten niku gembul ubluk-ubluk niku kula biyen. Ambek gembul banci-banci niku. Obrak-obrakan ya melayu bareng. Loh, ini kalau enggak kita enggak mampu mengendalikan masyarakat yang seperti itu sulit, Pak. Saestu wong barang ana wong daduhe ubluk-ubluk-ubluk didoting. Hei, Allah berfirman judi haram. Ah, tapuk panci awakmu. Ngomong apa? Kiyaine kudu cerdas. Ya, melok ndasmu ngono ah melok. Oh. Lanjut. Abang-abang kendarane londo ngetan titikku buran Cina urip nang dunya ya ibadah supaya besok mlebu suwar oleh terus no yang ini kilo sing karena kamu gak tapek payu kon niku nek diperintah siap nodok ngono lho ya mulane nek siap tak dongakno undanganmu laris. Oh, nek gak dingin, gak gelem. Gak suka aku. Oleh, oleh, olang, uripe elang-elangan. Gusti Allah kang maha wenang, lamun ditinggal bakal kelangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ora ono pangeran kejaba Allah. Nabi Muhammad ya Rasul. Kan sing tepuk tangan enak-enak tok ae. Kasep. Ajur, ajur. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki sawangane nek jenengan rungokno ngoten mek ludrukan kidungan tok, Pak Bu. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh para kiai zaman dulu untuk melakukan sebuah pendekatan kepada masyarakat-masyarakat yang jauh dari Islam. Akhirnya apa? Dengan kedekatan-kedekatan seperti itu, tidak sholat, purun, tidak tahlilan, purun, tidak sholawatan, purun, tambah suwe, akhirnya berkembang sholawat berupa qasidah modern zaman biyen sing wis umur 50 suwidak pasti panjenengan kenal dengan qasidah yang bernama Nasidaria. Pirsa ta? Apal nggih? Suasana di kota asyik senang, suasana di kota asyik senangkan, berdamaian, banyak yang suka, sengen Allah damai. Damai melempem kabeh kok kerupuk ayam. Banyak yang cinta tapi perang makin bingung. Dunia dalam, berita dalam, ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan, sungguh asyik. Lemberita desaku, desa yang indah, desaku, desa yang indah, ibu. Wanita yang Magadir, apal? Mesti roh nek zaman biyen. Sakniki niku masya Allah akhirnya berkembang nanggone medsos, nanggone tik. Hanya dia. Dia terus digeser, hanya dia geser maneh mudun. Jika kau bertemu aku begini, anggitmu aku ya gak iso nyanyi ngono ae iso aku berlumpur. Tubuh dan keringat membasah. Asli beb niki TikTok kabeh beb arek iki beb. Siko bagi dua. Siko bagi dua. Aku nonton videone arek iki lho kaya iwak munggut temen iki lho. Ngawene siko bagi dua, siko bagi dua. Gak ngono sire arek-arek disangkali be. Koyo iwak monggot isane. Digeser nisor maneh. Overdosis. Rumah nyawaku melayang. Ini naon piko. Potongane arek ngene-ngene iki beb, temen beb. Ngeten iki nek mboten kenal jenengan wis tak gak jamin aku sida mlebu swarga tak gak karo. Saking gelem gembul ulama. Allahumma nggih, benjing ya jenengan tak wuruki nek nanggone swarga. Kabeh lak padha royokan syafaate Kanjeng Nabi. Nggih to? Kabeh padha royokan syafaate Kanjeng. Benjing jenengan nemui Kanjeng Nabi setunggal-setunggal. Kanjeng Nabi, kula niki umat panjenengan Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi gak kenal sampe dapuramu. Sopo kon? Kula tiyang ngares Kanjeng Nabi melok sholawatan dengan ngares, gak kenal. Loro Habib. Kerucuk-kerucuk ingin iki Beb bantahan Beb. Mungkin sampean tak wuruki. Nggih ya? Sampean tak wuruki. Kulo Kanjeng Nabi jamaahe Habib Hilmi Kanjeng Nabi putu jenengan. Oh aku mending golek jenengan Beb. Nggih saestu kulo madosi jenengan. Ya ketemu lah wong aku seru alamate ya nek awakmu. Oh aku kok iki wis membuka jaringan baru ambek Habib Hilmi. Beb arek-arek kok dekek kelas ndi Beb? VIP ta ekonomi. Wis ekonomi Beb. Bantam-bantai dekek ekonomi Beb. Enggak apa-apa wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut? Bisa dilanjut? Sing ya iki aku wayaku ngetokno iki. Moh. Loh, abang bro. Oh. Sing moco, sing apal doa kunut. 100 kunut. Oh. Mang Habib rukun Islam tok pertanyaan ini ndak saiki ya kunut. Niki jenengan tingali Bib, nek apal berarti sembahyang subuh. Nek atik mbulek ngodokan yakin nih. Ada yang berani? Ayo, lo kedisi. Oh, enten Habib. Oh, ditambahi Habib, masya Allah. Oh, dua-duanya sini, dua-duanya. Nggih, nggih. Heh, iki 150, engko 75 ana yo. Sosokno dhewe. 150 iki. Namine sinten, Bu? Salam sik, salam sik. Mboten muni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sinten asmane, Bu? Bu Maimunah. Saking punting griyane? Ngarep. Oh, yogane pinten, Bu? Yogane pinten? 3. Cucunya 4. Oh, wis payu rek. Pun monggo dipun waos doa qunut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atoit wa qini syarri ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alait wa innahu la yalidul ma walait wa la yaizu man atait tabarokta robbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallim. Setunggale. Ya, Ustaz. Iya tenang ae tak kei. Entenono antri. Enteni. Ya, ayo kenalan sih. Kula, Pak. Ya. Kula murid jenengan, Pak. Joro aku. Kon biyen gak tau mlebu ngono. Kon mau mambeng arek iki. Ayo diwaca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait wa la yaizu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabi wa baraka wa sallam. Oh ya niki nek sembayang subuh sak menit kunute cawepet e pun sios ta. Oh sios e niki Mas muridnya mboten diparingi persenan lho iki lho kon niku ah 150 didamel tiang kali, jenengan susu islawe bu. Sorry aku mah gak ngorek ya. Nggih pun silakan saling nego. Ya, saling berhubungan. Loh, lah nek gak berhubungan ya lho, iku lho urup-urupan duwe ah ngeres hari. Oh. Oh iya, kok iya ta? Diparingi 50 ta? Oh, ibuke mawon. Oh, cek mboten ruwet. Ya tapi men aja moro nang omahku. Njaluk liron konangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Sangoni mana ya? 300.000 gelem ah. Maca Yasin. Kulhu ya 2.500 nek kulhu. On kula tutukno sebagai rasa terima kasih kula kali panjenengan tenggene pejuang zaman dulu kita isi kemerdekaan nganggo solawat niki termasuk syukur. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, sapa sing ora matur suwun nang menungso ora matur suwun nang gone Gusti. Kula jenengan matur suwun nang gone Mbah Boyot, ini adalah sebuah kewajiban. Masya Allah, dakwahnya kiai zaman dulu itu sangat luar biasa. Ketemu wong sing elek gak tahu ngelokno, ketemu wong sing gak apik gak tahu memukul malah memikul, merangkul. Masya Allah, itu kiai zaman dulu. Dan sing dilampahi kali kiai zaman riyen itulah yang dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi niku masya Allah priyantun ingkang luar biasa. Nggih niku sing ditiru karo kiai-kiai kita zaman dahulu. Kanjeng Rasul niku masya Allah nek ngapiki wong apik bu niku pun biasa. Nggih mboten? Panjenengan gadah tangga luman, panjenengan gadah tangga sing sopan, panjenengan melu luman, panjenengan melu sopan, itu sudah biasa walaupun itu baik. Tapi ketika panjenengan duwe tangga sing boten karu-karuan sing elek akhlake, panjenengan kok apik nggih niku sing luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai biyen niku masya Allah luar biasa, termasuk Mbak Boyot kula kali panjenengan sedaya. Kula eling niku enten asmone Kiai Haji Ali Yahya saking Rembang. Luar biasa. Kiai Ali Yahya niku ganteng, gede dukur, irunge mbangir kados tiang londo. Maka banyak yang menyebut Kiai Bule. Beliau dakwah ten gene masyarakat, dakwah bil intikol, ngeten gene pundi-pundi. Ngoten niku ketika saat itu Kiai Ali Yahya mau ngaos ten gene Jeporo. Dugi Rembang ten gene Jeporo tasik lumayan. Naik mobil sedannya ketika ten gene Jeporo, ten gene napa namine perempatan. Kiai Ali Yahya ini mobile mandap sekedak. Loh, pas mandap tiba-tiba kaca mobilnya itu ada yang menotok. Oh, menotok ya. Menotok. Apa? Mengetuk. Oh iya, pinter ya, dungaren. Diketuk. Dibuka karo Kiai Ali Yahya. Subhanallah, wong wedok gawe you can see. Sret. Sakmene sret. Iku nek nanggone hotel jenenge hostess. Nanggone pinggir embong-embong jenenge lonte. Bahasa Arabe al begengge. Masya Allah. Lah Kiai Ali Yahya napa sing diaturaken kali tiyang estri niki? Pak macane Kiai Ali Yahya mboten damel seragam kiainya, kopiahnya ditaruh. Jret. Manten-manten sing nggone njaba tiang estri niki. Mas, boleh ikut enggak? Asli wedok iki. Mas, boleh ikut enggak? Oh ya Mbak-mbak, silakan masuk, silakan masuk. Kiai. Ora kok langsung duting. Oh, kon balon ya, neraka kon. Mboten. Mau ikut, Mbak? Ya silakan masuk. Baru masuk tenggine mobil Kiai Ali Yahya. Kiai Ali Yahya mengenakan kopiahnya lagi. Seret. Tadi iku mang al begengke iku mang takok. Loh, jenengan iki kiai ta? Iya, anggenmu Doraemon ngono ah. Loh, Yai, kajenge ten pundi? Ngaji. Ya Allah, Yai, kula tak modhon mawon, kula tak modhon mawon. Kak, wis, gak iso. Sampean kudu melok aku ngaji. Wis, barang melok ngaji sret. Nyampailah di tempat lokasi. Seperti biasanya dipapak karo jamaah, dipapak karo petugas keamanan. Iku Kiai Ali Yahya. Yang kok kene tok lho kiai gak ono sing mapak, ngono kandhane. Aku teko celula, celulun ndi wong-wong ya. Yo ngeten iki beb nek yai mboten tapek payu niku. Akhire napa? Pak Yai membuka kaca mobil. Mas, 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 mriki mas. Enten napa Pak Yai? Senika dawuh, tolong panggilkan panitia putri. Panitia putri dipanggil, rawuh, wonten napa Pak Yai? Bu, ngapunten nggih, kula jenengan sambuti jilbab sama jubahnya. Sebab saya tadi ngajak Bu Nyai, lupa nggak pakai jilbab sama jubah. Ngono. Marang akhirnya dipendetakan jubah kali jilbab diparingaken. Nanggone iku mang al dipakailah. Mbok-mbok-mbok Masya Allah, luar biasa. Koyok sulapan asli koyok Bu Nyai. Ancene omayu Bu, ngene Bu, rata-rata Bu. Temenan omayu. Ayu-ayu nek ayu gak payu. Ya nek nggo ngarepe Ajinomoto. Sak geblakan selawe. Tahu lah gondolmu ah. Nek ditawani yo aku tahu. Kula liwat nang ore Ajinomoto masalah garo nek kopian ambek sarungan. Ngono disapa? Mas, enggak mampir dulu toh. Ada diskon 50%. Astagfirullah, banci. Nek ngono ya prasaku ya gak payu. Tapi nek sing kali Kiai Ali Yahya iki Masya Allah luar biasa cantiknya, pakai kerudung, pakai jubah. Ya Allah. Kiai Ali Yahya mandap ndugi mobil, ya Allah royoan ngembung astone srop 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 srop. Ya nggone ngares tok gak ono, tangane Yai gak timbung belas ngaren. Tanganku gak payu belas emang. Bu Nyai nggih ngoten medal ndugi mobil, ya Allah Bu Nyai diombong tangane wolak-walik srop. Sing ngembung iku gak ero, tangan emang wis digawe cewek ta durung gak ero. Insyaallah. Sampai sak monten. Akhire napa? Bu Nyai dipun pinarakaken ten ngene tempat khusus. Pak Yai nggih tempat khusus, Yai minggah ten ngene podium. Bu Nyai ditanggleti tes pundi kabare Bu Nyai sehat nggih? Nggih sehat. Sampun kagungan putra pinten Bu Nyai, tasik proses. Lah ya apa jare atine Bu Nyai ne, ya Allah kawit payu pisan salah kamar. Masya Allah sampai kayak ngoten Pak. Akhirnya apa pengaosan mantun, acara akan selesai. Bu Nyai dikengen ndonga. Bu Nyai sakderenge panjenengan kundur, kula nyuwun barokah dongane. Akhirnya Bu Nyai ndonga wis mbuh maca apa mbuh maca doa kunut mbuh maca donga pokoke didongani mantuk disalimi tiang estri niki Pak Bu masuk ke dalam mobil nangis. Masya Allah Yai kula isin padahal di luar sana kelakuan kula pun koyok kewan tapi di sini Allah menutupi aib kula. Lantaran panjenengan kula tak tobat mana Yai, kula tak tobat. Wis gak apa-apa, wis gak ngecer gak apa-apa aku. Akhire napa? Ya wis. Kon nek tobat alhamdulillah. is melok ngaji nanggone pondokku. Nah, itu diantara sistem dakwah kiai zaman dulu, tidak mengelokno apa? Memaki. Ora ngelokno, ora memukul, mboten menjatuhkan, merangkul dengan bil mau'idzatil hasanah. Monggo kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Gandolan sopo maneh, nek gak gandolan poro alim, nek mboten gandolan poro ulama, nek mboten gandolan poro habaib, poro masyayikh, poro kiai, poro ustad. Kula dangano panjenengan sedaya selamat dunia akhirat. Angsal syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal akhir mugi-mugi napa ingkang saged kula aturaken wonten manfaat ugi barokahipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.